Halo, salam jumpa kembali sahabat YouTube. Hari ini kita akan mencoba memperbaiki kulkas dua pintu merek SAP. Ini airnya merembes keluar. Jadi air merembes ke depan. Ya, kita akan coba lihat apa permasalahannya. Nah, penyebab merembesnya itu adalah ini kalau dilihat di pembuangannya kering. Ya, kering. Kita coba lihat. Ini dibuka. Nah, kering, berarti air tidak keluar di sini. Nah, di sini ada tempat air tidak keluar sini ya. Jadi kita coba telusuri penyebabnya, itu mampet, ada lumut itu di dalam. Langkah pertama kita cabut dulu colokannya. Kita cabut colokannya. Setelah itu, kita buka bagian atas. Nah, keluarkan isinya ini kulkas SAP dua pintu. Ya, keluarkan seluruh isinya. Kemudian buka lagi. Ini penampakan kulkas itu, di sini ada baut. Baut ini dibuka, sahabat. Buka. Kemudian kita panaskan dengan kipas angin atau blower. Nah, jadi ini kan keras nih. Nah, ini boleh di blower dulu. Ini blowernya. Jauh. Teruslah. 1, 2, 3. Nah, ini baru kita buka. Buka. Oke. Okay. Kemudian bagian ini ada, ini ada soketnya 1, 2, 3. Ini juga kita buka. Nah, sini ada soket kipas, sahabat. Ini kita buka dulu. Nah, ini dia. Nah, di sini air turun nih. Sini air turun. Ini siram dengan air panas saja. Siram dengan air panas, makin panas pun apa-apa lebih baik. Dia akan turun. Kalau nyangkut, kalau nggak keluar berarti nyumbat. Jadi tujuan penyiram air panas ini biar lumut-lumutnya hancur. Ya, kita coba ya. Nah, di situ kita siram. Ya, yeah, siram terus. Makin panas makin baik. Nah, tuh. Kemudian kita ambil lidi. Lidi ini kita tusukkan ke lubang tadi. Nah, lidi ini kita tusukkan ke lubang. Tusuk-tusuk terus. Nah, udah mulai netes nih. Coba-coba disiram airnya, Bu. Ya, oke, coba siram airnya. Nah, tuh. Nah, mulai lancar tuh. Oke. Nah, itulah triknya, sahabat YouTube. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dulu. Semoga bermanfaat. Salam dari Guru Led Channel.